Masa Ramadan justru bisa menjadi momen yang kita gunakan untuk mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Jadi pada saat kita buka puasa, sebetulnya makanan yang paling tepat untuk dikonsumsi adalah makanan kapan olahraga tepat dilakukan pada saat kita berpuasa. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Dr. Andrea, nutritionist dari Jakarta Varices Clinic. Hari ini sama-sama kita akan membahas tentang tips-tips diet, mengatur pola makan, dan berolahraga sepanjang menjalani ibadah puasa. Masa Ramadan justru bisa menjadi momen yang kita gunakan untuk mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Pada saat kita puasa, kita makan biasanya hanya pada pagi hari dan malam hari, kita skip makan pada siang hari. Di Indonesia, yang paling sering terjadi adalah pada saat kita buka puasa, makanan yang pertama kita makan adalah makanan yang manis, seperti takjil buka puasa, mulai dari jajan pasar, mungkin kolak, atau biji salad, dan kadang nggak jarang juga kita justru makan yang pertama itu adalah gorengan. Sebenarnya itu bukan makanan yang paling tepat untuk kita konsumsi pada saat kita mau buka puasa. Nah, jadi pada saat kita buka puasa, sebetulnya makanan yang paling tepat untuk dikonsumsi adalah makanan yang kaya akan kandungan air. Seharian kita sudah tidak minum lebih dari 12 jam, maka akan selalu terjadi dehidrasi ringan. Dehidrasi pasti terjadi saat kita menjalani puasa, apalagi saat kita tidak makan dan minum lebih dari 12 jam. Jadi makanan yang paling tepat untuk dikonsumsi pertama kali adalah makanan yang tinggi kandungan airnya. Contohnya kayak apa sih? Pertama kita bisa buka puasa mungkin dengan buah-buahan. Selain karena tinggi kadar airnya, kita juga mendapatkan gula alami dari buah-buahan. Bukan gula-gula buatan yang justru bisa membuat kita cenderung lebih gemuk, terus mengalami peningkatan gula darah yang terlalu tinggi, akhirnya bukannya segar, kita malah jadi lemas. Jadi, kita bisa makan buah yang tinggi air kandungan airnya, seperti misalkan semangka, atau melon, atau stroberi. Kita juga bisa bikin jus dari buah-buahan tersebut. Jadi, kita bisa minum jus semangka, jus melon, jus jeruk, terserah dalam bentuk apapun, tapi yang penting bukan dari gula tambahan atau gula pemanis-pemanis buatan. Kita juga harus memilih sop untuk membuka puasa kita, karena kembali lagi tujuan pertama kita adalah mengembalikan dulu cairan yang kurang selama kita menjalani puasa. Setelah buka puasa, biasanya orang-orang akan ibadat sholat tarawih dulu baru makan malam. Nah, saat makan malam, apa nih pilihan makanan yang tepat? Biasanya yang paling baik adalah kita tetap stick sama porsi makan yang wajar. Jadi kita bukan makan sebanyak-banyaknya untuk mengenyangkan diri kita atau jatuhnya balas dendam setelah puasa seharian, kita tetap makan dengan kesadaran. Satu piring makan seperti biasa kita harus selalu isi dengan serat yang tinggi supaya kita tidak sembelit karena kita kurang serat. Kedua, kita tetap harus makan makanan yang ada proteinnya. Dan ketiga, kita makan makanan yang ada karbohidratnya. Jadi dalam satu piring makan, seperti biasa kita bagi setengah porsinya dengan sayur, seperempatnya dengan karbohidrat, dan seperempatnya lagi dengan lauk atau protein. Nah, itu boleh kita pilih apapun juga bentuknya. Kita boleh makan ikan, boleh makan telur, tempe, terserah apapun. Yang penting kita jangan makan hanya satu jenis makanan saja. Apalagi kalau kita hanya makan makanan yang tinggi kadar karbohidratnya. Misalkan kita buka puasanya dengan nasi pakai perkedel dan tempe goreng, itu semuanya hanya kandungan karbohidrat. Atau kita buka puasa dengan nasi dan mie goreng dan gorengan, itu semuanya hanya karbohidratnya saja. Tapi kita tidak mendapatkan serat, kita tidak mendapatkan protein yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi pada saat kita lagi memilih jenis makanan pada saat kita mau makan saat puasa, kualitas makanan menjadi sangat penting. Kita punya waktu untuk makan sangat sedikit, sehingga kita harus memastikan bahwa setiap makanan yang kita makan mengandung nutrisi yang kita butuhkan, baik dalam kandungan seratnya, proteinnya, maupun vitamin dan mineralnya. Jadi pastikan pada saat kita makan, kita melihat piring kita dan kita yakin bahwa di situ sudah ada vitamin, mineral,
protein, karbohidrat, dan lemak baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah kita makan makanan berat, jika kita pengen makan makanan yang manis, kita bisa pilih mungkin seperti yogurt dengan buah-buahan. Boleh kalau kita mau makan coklat, tapi mungkin cukup 1-2 potong aja. Kalau kita mau makan es krim, mungkin kita bisa sharing dengan teman kita. Tapi jangan sampai kita fokus dan balas dendam dengan makan makanan yang terlalu banyak processed food, terlalu banyak pemanis tambahan, sehingga akhirnya pada saat kita berpuasa, kita malah jadi naik berat badan. Padahal seharusnya kita tetap maintain di berat badan yang stabil. Sekarang kita bahas tentang sahur. Apa sih makanan yang sebaiknya kita makan pada saat kita sahur? Prinsipnya kurang lebih sama seperti pada saat kita berbuka puasa. Pertama, kita harus makan makanan yang tinggi kadar airnya. Kita perlu ingat bahwa kita tidak akan makan dan minum selama 12 jam. Jadi supaya badan kita tidak mengalami dehidrasi, kita harus makan dan makanan yang banyak kandungan air. Kedua, kita tetap makan makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. Apa sih tujuannya? Makanan yang tinggi serat dan tinggi protein bisa membuat kita kenyang lebih lama. Contohnya, kita bisa pilih makanan seperti oat dengan buah-buahan dan susu. Di situ kita sudah dapat protein dari susu, kita dapat air dari susu, kita dapat serat dari oat dan dari buah-buahan. Nah, toppingnya kita bisa taruh buah, biji-bijian, atau kacang-kacangan. Kembali lagi, itu menambahkan kadar lemak baik dan protein yang baik untuk badan kita. Atau kalau kita tipe orang yang suka makan makanan asin, kita bisa tetap makan nasi seperti biasa, 1/4. Kita makan protein yang sederhana, telur mungkin, dengan sayur setengah piring. Setelah itu, kita bisa tutup lagi dengan yogurt. Lagi-lagi kita mendapatkan kandungan air, protein, kita juga mendapatkan mineral dan vitamin, ditambah dengan buah-buahan. Kalau misalkan kita orang yang suka minum kopi, kopi boleh kita konsumsi di pagi hari. Jangan dikonsumsi kopinya pada saat malam, pada saat kita buka puasa, karena nanti takutnya kita jadi mengganggu jam tidur kita. Lalu, pada saat makan sahur, usahakan tidak makan makanan yang terlalu asin. Karena makanan yang terlalu asin justru bikin kita tambah haus pada saat kita menjalani puasa. Selain menghindari kopi dan makanan yang terlalu asin, kita hindari juga makanan yang terbuat dari karbohidrat sederhana. Seperti roti misalkan, karena karbohidrat yang terlalu sederhana bisa meningkatkan gula darah kita dengan cepat, tapi turunnya juga akan dengan cepat, sehingga kita akan lebih cepat lapar pada saat kita menjalani puasa. Kapan olahraga tepat dilakukan? Pada saat kita berpuasa. Kita bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan atau stretching. Jangan melakukan olahraga yang terlalu berat yang akhirnya membuat kita terlalu banyak berkeringat dan akhirnya justru semakin menyebabkan kita dehidrasi. Jadi cukup lakukan gerakan-gerakan stretching seperti yoga yang ringan, gentle yoga, atau mungkin basic yoga yang bisa bikin kita justru merasa lebih energized setelah kita melakukan olahraganya. Jadi kita tetap berusaha untuk aktif, tapi tanpa memaksakan diri agar kita tidak terlalu mengalami dehidrasi yang berat sepanjang kita menjalani puasa. Kesimpulannya, pada saat kita lagi menjalani puasa, waktu makan kita sangat sedikit. Jadi kita harus pastikan setiap makanan yang kita makan bernutrisi, sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian kita. Kedua, pastikan pada saat kita lagi bisa makan pada malam hari, kebutuhan cairan tetap tercukupi untuk mencegah dehidrasi di keesokan harinya kita berpuasa. Ketiga, jadikan momen puasa ini untuk memulai pola hidup sehat yang baru. Dengan cara kita lebih banyak mengonsumsi air, menghindari makanan-makanan yang terlalu manis, processed food, mengontrol porsi makan kita, sehingga kita bisa mencapai atau menjaga berat badan ideal. Sekian dan terima kasih, selamat menjalani ibadah puasa.